kedua, konflik datang dari anggota yang tidak didengar. Dan yang terakhir, tidak cocok kalau terjadi krisis. Selanjutnya yaitu, kepemimpinan partisipatif mempunyai 9 karakteristik. Yang pertama yaitu, wewenang pemimpin tidak mutlak. Yang kedua, pimpinan bersedia melimpahkan sebagian wewenangnya kepada bawahan. Yang ketiga yaitu, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pemimpin dan bawahan. Yang keempat yaitu, komunikasi berlangsung secara timbal balik, baik yang terjadi antara pimpinan dengan bawahan maupun bawahan dengan pimpinan. Yang kelima yaitu, pengawasan terhadap sikap, tingkah laku, perbuatan, ataupun kegiatan para bawahan dilakukan secara wajar. Yang keenam yaitu, prakarsa datang dari pimpinan maupun bawahan. Yang ketujuh, banyak kesempatan bagi bawahan untuk menyampaikan saran, pertimbangan, ataupun pendapat. Yang kelapan yaitu, tugas-tugas kepada bawahan diberikan dengan lebih bersifat permintaan ataupun pada instruksi. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu, pimpinan memperhatikan dalam bersikap dan bertindak adanya saling percaya dan saling menghormati satu sama lain. Nah, selanjutnya ini merupakan praktek dari kelompok 2 tentang kepemimpinan partisipatif. Selamat menonton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hubungan sebentar lagi akan diadakannya ujian akhir sekolah. Saya selaku pimpinan sekolah ingin mengadakan ujian akhir sekolah ini berbasis online. Kenapa? Karena dengan adanya virus corona ini kita dapat mengurangi dampak yang terjadi. Untuk sistemnya kita bisa mengadakan dengan Google Form. Untuk kerinciannya bisa kita bahas lebih lanjut. Bagaimana untuk guru-guru yang lain? Saya izin berpendapat, Pak. Ya. Jika pakai menggunakan online dan Google Form itu belum tentu siswa dapat memahami tata caranya, Pak. Dan juga banyak kekurangan terbatas dengan jaringan. Dan itu kayaknya lebih menyulitkan siswa untuk mengerjakan soal-soal yang akan kita berikan. Dan juga dapat menghambat waktu kita, Pak. Aku menanggapi juga, Pak. Bahwasanya ya, saya setuju atas pendapatnya saudari Reni. Jadi alangkah lebih baiknya juga kalau misalkan sistem pengerjaan ujian ini masing-masing siswa ngambil soal ke sekolah dan dikerjakannya di rumah masing-masing. Baik, cukup. Izin menanggapi. Yeah. Saya merasa keberatan karena kalau menurut saya, jika siswa ngambil soal ke sekolah kemudian mengerjakan di rumah, itu kurang efektif karena nanti yang akan mengerjakan bukan hanya siswa saja, tapi juga keluarganya ikut turut mengerjakan soal tersebut. Benar-benar. Ya, ini yang menanggapi apa ya, memberi saran. Jadi bagaimana jika ujian itu dilaksanakan tetap di sekolah, tapi kapasitas siswanya itu dibatasi. Menurut saya dengan pelaksanaan seperti itu lebih efektif gitu. Jadi siswa juga dapat diawasi oleh guru secara langsung. Ya, Pak, setuju, Pak. Jadi dengan ini langsung kita putuskan saja bahwa karena semuanya sudah setuju, ujian akhir sekolah ini akan kita laksanakan berbasis offline dengan sistem per shift ya. Gimana yang lain? Setuju. Untuk selanjutnya, tugas-tugasnya saya ingin minta tolong kepada Ibu Mega dan Ibu Siva untuk mengawas di hari pertama, dan Ibu Reni dan Ibu Ismi akan mengawas di hari kedua. Baik, Pak. Terima kasih untuk rapatnya. Kita tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.